saat SMP. Saya pernah terciduk sama mama sama bokap saya, jadi ya sudah lah ya. Sama adik saya juga pernah terciduk, coy. Dan adik saya sogok we, biar tidak ngadu. Hari bermain game semakin tak bisa bendung. Ya. Ia semakin sering bermain game di rental PS atau warnet. Kivari juga sering izin ke orang tuanya untuk mengerjakan tugas. Nah lo. Namun, ia hanya benar-benar mengerjakan tugas selama 10 menit saja. Nah lo. Selebihnya, ia malah bermain game di warnet atau rental PS selama berjam-jam. Bodoh amat lah ya. Bilangnya ngerjain tugas gitu kan. Mak, ngerjain tugas, Mek. Ke warnet. Ngerjain tugas cuma 10 menit. Lah sisanya, main temen-temen.